Halo teman-teman, balik lagi channel gue Sorisa. Kita lanjut dari Captain Tsubasa Dream Team, guys. Hari ini hari spesial ya guys, yaitu Super Dream Festival. Ini Super Dream Festival ini GG banget guys, karena ini adalah kartu Dream Festival Tsubasa yang kedua dan Dias yang kedua guys, dan statusnya GG banget, 60.000 stat basicnya, belum ditambahin pasifnya guys. Jadi ini benar-benar superman ya kartunya ya guys. Udah gitu hari ini juga ada time attack Hyuga lagi nih. Jadi kalian yang belum dapat Hyuga Stormy Resurrection, ya ini time attack ya guys. Kalian mesti rankingnya mesti tinggi ya. Oke, kita lihat trailernya dulu ya. Wow. Super Dream Festival ini sih kartunya sih imba banget sih guys. Ini curang banget sih. Dias dan Tsubasa, gue aja kaget ya guys. Gue pikir bakal Zeno atau Muller. Yang di red up dong guys. Yang di red up benar-benar karakter GG semuanya. Itu yang dari Jepang gue pengen semua tuh guys. Dan ini karena Super Dream Festival, jadi kalian gacanya 3 kali multi gratis 1 kali guys. Wah gila nih Tsubasanya GG banget ya. Parah. Wakatsimatsu gue pengen punya guys, karena gue belum punya Ken yang GG ya. Genso Dream Festival juga gue belum ada. Misaki Merah Dream Festival gue juga belum ada guys. Dan ini Tsubasanya imba banget ya. Kalau di sebelah kanan, biasa imba banget. Tapi gue lebih pilih banner yang Tsubasa guys. Oke, ini dia Super Dream Festival. Gacha 3 kali yang multi, gratis 1 kali yang keempat guys. Ini chance-nya berapa persen ya? 5% harusnya ya. Waduh, waktunya cuma 6 hari. Berapa nih? 1 minggu doang ya guys. 1 minggu doang guys. Ada banner Jepang sama banner non-Japan guys. Udah pasti gue sih banner Jepang, karena tim gue tim Jepang ya guys. Jadi gue bakal gacha di banner Tsubasa guys. Oke, Tsubasanya merah, biasa biru guys. Apalagi nih. Oke, chance-nya drop rate 5% guys. Kita lihat skill-nya ya. Ini GG banget katanya nih. Team skill-nya Japan Player Osat 10%, FV Keeper Osat 10%. Wow. Ultimate Skydive Shot. Wah, itu GG banget. Flash Raiju Shot. Gila, Flash Raiju Shot si Tsubasa juga punya guys. Supernatural 2 Stack Aerial Overhead Kick. Wah, ini sih skillnya 3 biji komplit ya. Header ada, volley ada, sama shot ground juga ada guys. Penalty area master. Jadi Tsubasa ini tinggal 1-2 doang nih. Dia kan AM nih guys. Tinggal 1-2 sampai depan, abis itu udah terserah deh mau pakai skill yang mana ya. Bisa langsung nembak ya guys. Penalty area master-nya 16%. Gila gak tuh? Kalian lihat di sini ya, attack-nya 24.000, defense 15.000, physical 20.000 guys. Jadi total berapa nih ya? 60.000 ya, 60.000 tambah 16%. Wah, gila bener-bener sih. 70.000 statnya, gila bener. Parah. Dias, biasa juga GG banget nih. Shot amengnya payah, all-shot 10%, FVGK all-shot 10%. Wah, parah. Gambarnya bagus sekali Tsubasanya. Lumayan sih. Oke, akrobatik banana shot. Wow. Mana banana shot ada akrobatiknya. Street dribble rank S sama drive pass rank S. Gila. Tiga-tiga skillnya rank S, guys. Gila gak tuh? Tsubasa juga rank S semua ya, tiga-tiganya ya. Dan ini pasifnya pedal to the metal. Wow. Ini statnya juga sama, guys. 60.000 ya, GG banget. Bisa FW, bisa AM. Dan kalau kalian full power, waduh, makin gila lagi ya. Statnya jadi 70.000, guys. Wah, kacau sih ini. Sama ada time attack event, guys. Kayak biasa ya, time attack ya. Jadi kalian mesti main dengan waktu tercepat, guys, baru dapat ranking. Dan kalau misalnya rankingnya bagus, dapat poin buat dapetin Hyuga yang ini, guys. Stormy Resurrection ya. Kalau gue sih udah dapat, guys. Ini gue paling untuk Stormy Resurrection yang kedua, berarti ya. Oke, sebelum kita gacha, kita lihat dulu status dari Tsubasa Uzura yang baru ya. Dream Festival merah, guys. Gila ya, Tsubasa Mitos merah dulu, cuman sekarang udah gak keluar lagi kayaknya ya. Sekarang juga Super Tsubasa nih guys, gila. Kita lihat statnya ya. Wah gila, dribble 79, shotnya 87, pasnya 79 guys. Bener-bener imba banget attacknya. Mau dribble bisa, shot bisa, pas bisa. Tacklenya 5900 lumayan, intercept 6100 lumayan. Speednya 6400 kencang banget, powernya 7500 kuat banget, tekniknya 7000 guys. Wah ini sih kacau ya, gila pas hampir 8000. Kalian tinggal 1-2 doang atau tinggal dribble ya, tinggal dribble atau 1-2 udah gitu kalian tinggal nge-shot. Jadi 1-2 nge-shot, dribble nge-shot, udah pasti imba banget. Ini kalau dicolok skydive shot atau yang rank A yang kayak punya gua tuh guys, skill A nya, waduh gege banget dah. Kita lihat ultimate skydive shot, ini sama Misaki guys, ini keren banget, gua udah lihat videonya ya. Sama Misaki, jadi Misaki itu wajib guys. Flash Raiju, Hyuga, Tsubasa, Misaki. Wah. Kalau yang header sendiri guys, gila GG banget ya. Oke, sekarang kita lihat Juan Dias ya guys. Juan Dias. Dias, gila. Gambarnya keren ya, kayak pensil warna ya guys.
Dribblenya 8500, gila di AC parah guys. Wah kacau lo ini lo, gila lo. Dribble 8500, dia tinggal street dribble, semua musuh lewat guys. Gila parah banget gak sih? Shotnya 89 tinggi banget, passnya 69 juga tinggi guys. Tackle 62, intercept 6000, speed 6500, power 67, teknik 7000. Nah ini mau ngapain lagi nih? Sama ya guys kayak Tsubasa ya, dia tinggal dribble nge-shot, tinggal dribble nge-shot. Wah parah nih. Akrobatik banana shot. Doesn't lose momentum jika ditembak dari pinggir lapangan guys. Dia kan kalau tembak dari pinggir lapangan sama aja kayak di daerah tengah gitu ya. Bagus banget, gila momentumnya tinggi lagi. Ada dribble, rank S, sama drive. Aduh, kacau lah ini. Kalau lagi kritikal dia sih udah pasti satu gol masuk sih guys. GG banget. Parah. Oke langsung aja kita gacha guys. Karena tim gua tim Jepang, jadinya gua akan gacha di banner yang Jepang guys. Tsubasa, Tsubasa, yoi. Ada pakai 1 DB nggak? Nggak ada ya, nggak ada pakai 1 DB guys. Mesti 5 DB ya. Pemanasan dulu lah ya. Pemanasan dulu guys. Kita pemanasan dulu di banner ini, masih ada nggak sih? Ah, gua masih ada ini nih. Ah, kita pemanasan di sini aja nih. Wah, ini sih terakhir kali gua dapetin Ken sih guys. Semoga langsung dapet ya. Oke, kita pemanasan dulu, buka air tiket guys. Aduh, gua pengen Tsubasa yang baru Dream Festival, semoga ya dapet ya. Ini semoga ya dapet Ken nih. Kembang api 5 guys dan kayaknya ada. Ini kalau ada Freyra gua dapet ini. Oh my god. Yes. Gila kaget gua. Aduh nih, ini sih kalau Ken sih gua langsung loncat nih guys. Ken please. Aduh, udah dibikin seneng sama si Klaw. Aduh, sakit kepala gua. Kenapa bukan pemain Jepang yang samurai bulu? Aduh. Aduh, Aztec Condor. Aduh. Ini gua udah punya guys. Aduh. BT gua. Sama tinggalkan dah ini mah. Sama tinggalkan. Aduh, gua dapat SSR lagi. Biasa gua kalau dapat SSR kita ke home dulu guys. Ke home dulu baru gacha lagi ya, biasa sih gitu. Aduh. Parah, 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 parah. Dapat SSR guys. Aduh. Lagi wangi kayaknya nih guys. Kita langsung aja lah ya. Lagi wangi kayaknya nih. Bener kan yang ini ya? Banner Tsubasa yang ini. Aduh, aduh, si Club tuh ya. PHP-nya. Aduh, feeling gua gak enak nih. Aduh, pusing kepala gua. Oke, step pertama zong guys. Gila. Berubah kah? Ah, tidak, tidak, tidak. Ah, kacau nih. Pecah kayak, aduh. Ayo dong, mujizat. Pecah. Pecah. Aduh. Aduh, pusing gua. Pusing, 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 pusing. Aduh. Kata teman gua katanya meskipun dapat LSR atau dapat ampas mesti balik lagi ke home, guys. Katanya sih gitu ya. Oke, step pertama kita buka lagi yang lain lah ya. Ketumbal lagi, guys. Gregetan gua nih. Hah? What the? Gila. Dapat SSR lagi, guys. Ini SR tiket ya. Oh my god, enggak sih? Gila, udah seneng-seneng dikasih SR tiket, dapat SSR, dapatnya dupe lagi. Gila bener-bener. Aduh, sakit kepala gua. Aduh, bener-bener ya. Kayaknya kita bisa mixer nih, guys. Aduh. Balik lagi ke home ya. Nyata triknya temen gue tuh manjur ya. Balik lagi ke home, kita masuk lagi guys. Wah kacau nih. Ini udah dapat SSR lagi, nanti gue gacha ini zong lagi nih. Berarti kita tumbal kayak lagi dulu dah. Tumbal dulu dah. Wah gila ya. Dapat SSR 2 udah, cuman dupe guys. Ini tumbal, jadi bodo amat dah, bodo amat. Oke, lanjut kita step 2 ya. Step 2 guys, banner Tsubasa ya.
Ayo dong. Gue tiap kali Super Dream Festival tuh nggak pernah dapat kartu SSR dulu, guys. Semoganya kali ini nggak kayak kemarin-kemarin ya. Ayo dong, klub. Gue udah buang duit DB. Aduh, bulan ini sih bukan nasi kecap lagi, guys. Ah, tuh kan zong lagi kan, DT gue. Udah bukan nasi kecap lagi nih. Udah nasi sama garam. Anak gue bukannya minum susu, minum air putih. Please, satu aja. Ah, gile. Ah. Wah, gila. Udah dua kali zong, guys. Tinggal dua kali lagi nih. Wah, kacau nih. Aduh, pecah kayak. Aduh, gak mungkin lah ya pecah. Aduh, gue mau dapetin Tsubasa Dream Fest yang baru. Susah banget ya. Gila, benar sih klub ya. Ya. Kali ini balik ke home, abis itu gue langsung selanjutin step 3 ya, guys. Gila, benar. Udahlah, gak epek lah. Home ham. Ayo dong, please. Aduh, masa ini ada Wakatsimasu, ada Misaki, Genzo, masa ini sih. Oke, yang ketiga nih, guys. Gak tau kenapa gue kalau gacha Dream Festival selalu begini ya. Rainbow, please. Ayo, klub. Aduh, ada 4 burung, guys. Dua. Aduh, satu, guys. Semoga langsung Tsubasa nih. Please. Ayo dong, klub. Kasih gue Tsubasa, please. Tsubasa. Aduh, di tengah. Aduh. Tsubasa. Boom. Akhirnya gue punya keeper Dream Festival. guys. Aduh, kenapa gak Tsubasa Dream Fest? Aduh, tapi gue udah cukup seneng sih, guys. Aduh. Akhirnya ya, Genzo. Wah, gila. Gue pikir tadi gak dapet apa-apa, guys. Wah, gue dapet Genzo Dream Fest akhirnya, guys. Setelah selama ini gue ngidam Genzo Dream Fest. Oke, tinggal satu kali lagi yang free ya, guys. Oke, kita balik lagi ke home ya. Ternyata lumayan manjur juga nih, guys. Wah, gila. Aduh, please dong, klub. Gue mau Tsubasanya. Aduh. Kita tumbal lagi mana ya? Gue banyak banget di tiket-tiket gini nih, guys. Oh, ini Japan ini belum gue buka nih. Kita buka aja nih Japan Expo nih. Siapa tuh dapat SSR lagi ya. Ini lagi jam-jam yang wangi nih, guys. Karena abis update ya. SSR lagi nih. Ada chance-nya tuh, guys. Dapat lagi tuh. Ah, tidak. Ah, busuk. Aduh, Roberto. Gue belum dapat Roberto nih, guys. Mungkin karena gue sebel sama Roberto selalu keluar ya. Jadi gue gak dapat Roberto, guys. Aduh, busuk udah. Aduh, tinggal yang terakhir nih, guys. Aduh, tinggal terakhir nih. Tapi nanti dulu ya, gue tangan gue masih gemeteran nih, guys. Kita buka-buka yang ini dulu ya. Ini poinnya dulu deh. Banyak banget gue air tiket nih. Kita buka-bukain dulu lah ya. Penentuan nih guys. Apakah gue dapat Tsubasa Dream Fest yang baru apa enggak nih? Oke ya. Oke, ini terakhir nih. Terakhir. Ayo, oke. Kemauan Tsubasa. Tsubasa, mana kursor gue sih? Aduh, ini terakhir nih, guys. Aduh, tolonglah, klub ya. Gue udah makan nasi sama garam nih gara-gara Sensei Awakening sama Kapten Tsubasa nih ya. Jadi ini harus dapat, guys. 3 gitu SSR-nya, guys. Oh, mau satu juga nggak apa-apa, yang penting Tsubasa deh. Rainbow. Please, Rainbow, please. Udah shotnya. Aduh, shotnya nggak rainbow. Nggak ada banner chance. Nggak ada konfeti. Nggak ada burung. Ah, gila. Waduh, benar-benar susah ya mau dapetin Tsubasa aja. Setengah mati. Zong. Ah, gila ya, benar ya. Klub. Udahlah, gue sebel lah, masih klub lah. Gue sekarang cintanya sama Tencent, guys. Gara-gara Sensei ya. Kok Sensei ya gue wangi loh. Gue gak tahu kenapa nih. Kapten Tsubasa busuk ya. Aduh, sama tinggal Tsubasa dah.
Ah, udah dimbal gue udah habis guys. Dimbal gue udah habis. Oke, akhirnya Zhong ya guys. Eh bukannya Zhong sih, gue dapet Gento sih Dreamfest. Cuman gue pengennya Tsubasa Dreamfest guys. Aduh. Oke, gue abisin aja lah ya. Ini gue masih ada tiket-tiket second anniversary nih. Kita bukain aja lah ya. Semoga dapat SSR di sini ya. Mitos gitu kayak. Boom, boom, ginian aja ada konfeti. Kalau begini aja konfeti keluar. Kalau begini aja dapat gua. Kenapa tadi? Dua nih. Oh, satu lumayan, lumayan. Lumayan. Semoga aja Levin Mitos. Dupe lagi nih, dupe nih pasti nih. Oh, kan dupe lagi gila. Gila, dupe terus. Gue pengen Tsubasa Dreamfest yang baru sama Ken Samurai Blue guys. Susah bener kayaknya ya. Oke, gue bisa mixer sekali kayaknya. Kita mixer aja ya, udahlah hari ini abis-abisan lah ya. Hari ini abis-abisan. Oke, yang gue mixer siapa nih? Jangan sampai salah ya, nanti Genso gue mixer lagi nih. Oke, bener ya. Genso enggak. Oke. Semoga mixer dapat Ken. Semoga bener ya. Oke, semoga dapat Ken. Please, ini buat mixer terakhir gua, guys. Mixer terakhir. Ken. Aduh, dupe lagi. Ih, gua kesel banget. Dupenya dupe jelek lagi. Ah, gila bete banget. Ini santana yang paling jelek, guys. Aduh, semoga ini di hidden ability ya. Aduh, benar-benar udah habis ya. Udah habis, guys. Udah habis. Aduh, gila parah. Oke, jadi gue udah buang-buang duit guys, dapatnya Genso Dreamfest ya, dapatnya Genso Dreamfest guys. Oke, jadi ini tim All Japan gue yang baru sekarang guys. Jadi Genso biru gue nggak gue pakai lagi nih. Aduh, nanti besok-besok gue naikin Genso Dreamfest ya. Abis itu kita gue akan bikin video PPP pakai Genso Dreamfest ya guys. Kita lihat Genso Dreamfest ini katanya GG banget ya. Kita lihat guys. Oke, dan teman-teman, jadi sekian video gacha Super Dream Festival kali ini. Hasilnya setengah Zhong karena yang gue mau Tsubasa Dream Fest nggak dapet guys. Malah gue dapet Genso Dream Festival, tapi nggak apa-apa lah ya buat tim All Japan gue guys. Oke, teman-teman yang mau gacha, gue doain kalian semuanya dapat yang dimau ya, Dias dan Tsubasanya guys. Thank you udah nonton, jangan lupa di like, jangan lupa komen juga, jangan lupa share ke teman kalian, jangan lupa subscribe bagi yang belum guys. Kita ketemu lagi di video berikutnya besok ya guys. Thank you guys, bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.